Sebuah video memperlihatkan musibah kebakaran yang menimpa sebuah truk di jalan raya. Video peristiwa kebakaran tersebut, salah satunya diposting oleh akun @andreli_48. Satu truk Fusotronton muatan spring bed dan dua forklift hangus terbakar di Jalan Sayung Semarang Demak, tepat berada di depan pabrik Polytron. Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, demikian tulis keterangan akun dalam postingannya. Dalam video terlihat api yang sangat besar, sudah membakar bagian belakang truk Fuso, yang masih berjalan di jalan raya. Terlihat sang sopir yang berada di dalam truk yang terbakar, beruntung berhasil keluar untuk menyelamatkan diri. Sampai berita ini diturunkan belum diketahui pasti, kronologi penyebab, maupun kerugian dalam kejadian tersebut, hingga menunggu penyelidikan pihak berwenang setempat. Tetap selalu berhati-hati di jalan dan utamakan keselamatan.